smile. Now the sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in this game. SMB kita banyak tempat musir ada ya, tapi padahal kita lama menjadi orang Surade, dan di sini baru pertama saya masuk ke sini di bawah kampung ini. Ya unik-unik ya, ada ketan juga nih, kolotok. Ada TV kamera. Ada TV jadulan, ada kamera jadulan tuh. Ada handphone. Dan ada sepeda. Bernuansa retro. Nih. Dulu yang punya. Banyak di sini. Kita duduk saja, guys. Baca. Coba lompat enggak? Masep lompat, Masep. Aja Masep. Set. Di sini masih ada juga ya dikumpulin. Ini soalnya kalau di Kutoni ya. Ini semua set. Ada kolam. Radio dulu, zaman dulu yang punya beli radio pakai apa? Kerbau tapi ada pel zaman dulu. Semua di sini semua ada ya. Bernuansakan. Wih, Masep. Bu, ini ya Bu. Bu, nanti kita ngebolin. Katanya ya target. Yuk, jangan lagi. Kersen masih tamat. Itu nah tuh pelayanan kan itu tuh. Kenalkan sila. Baru pertama saya. Ini lampunya juga unik-unik nih. Lampunya yang nyala nih. Ini dulu pakai apa? Minyak minyak tanah atau minyak tanah? Kau nanti sih bos. Baca Sunda, wey. Motor tahun 77 ya. Oh iya, pernah mau ikut. Iya, ringkat. Ini semua serba kulit ya. Zaman dulu nenek dulang dulang ya naon dulang lisung kadua halu luhur bawah udara zaman dulu bikin rasa dengan mungkin ya di sini tuh ini serba jadul nih masih ada tambahan naon ya tapi ada yang ngawak coba tuh diwawancara iya pak karena tahun
jadi saya juga orang Kecamatan Surabaya, tapi baru sekarang ini melihat apa kafe ini yang unik bernuansa retro, nuansakan retro, bertema retro. Padahal di kampung juga ini udah nggak ada dibikin kayak apa. Berarti ada di sini, pantesan nggak ada. Pakai apa batok kelapa ini? Kadang ke arang, kadang pakai arang, wanginya tuh kalau pakai ini. Namanya apa itu? Terupa, terupa, terupa dulu. Itu namanya apa, kafe apa ini? Kafe Les Kopi, kafe Surade. Les Kopi. Les Kopi. Pernah beli itu rokoknya, rokok mantep. Rokok bako, kalau dibawa ke itu. Mau jampang dibawa ke mana? Orang pernah diliatin ke Cicuru. Ngomongnya tuh bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi itu rancur sekali. Rancur sekali. Jadi pernah beli bakso dulu ke Bojampang, dibawa langsung ke Cicirup karena temen pada mesen, wah ini bakso-nya aneh juga, aheng lah gitu, hanya ke Bojampang. Nah, tapirnya juga adanya. Nah, lihat dong. Kalau beli tipe ini, dulu sampai ngejual tempat satu. Sama-sama. Nah, kalau itu kalau dulu tuh lahau lahau enggak terus siki mesin seperti ini. Saya juga baru sekarang ini mesin buat bikin kopi ya, kopi langsung bisa hangat ini langsung mungkin dari sini keluarnya disaring lagi keluar dari sini langsung ini kopinya. Nah, ini apa ampasnya ya, mungkin ampasnya kopi kalau dibikin langsung di sini. Katanya anak-anak ini Les Kopi dulu yang ada di depan sekarang udah 2 tahun ke sini, makanya di sini bikin yang unik-unik. Nah, itu Les Kopi ya. Oh, ini kafe. Dan di sini juga banyak yang unik. Turun-turun di sini. Turun apa ya kalau di rumah? Mug ya. Ini mulai dari yang kecil sampai yang gede kan sekarang udah enggak ada seperti ini. Unik kok ini udah masuk. Dan apa? Sini dan silahkan aja datang langsung ke sini. Les Kopi yang dulu di depan sekarang pindah ke belakang, tempatnya mewah ya dan unik. Sebelumnya kita masuk ke sini itu tidak jenuh gitu melihat-lihat di sini karena banyak seperti ini motor motor zaman dulu. Kalau di rumah kita bilang sekian angka sahabat sekarang ini unik nih. Jadi SFD menemukan yang unik sekali. Ya, di sini mungkin teman-teman saya juga kosos yang senior ini belum pernah ya masuk ke sini. Itu ada teman-teman bosnya juga di sini.